Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Regina Puspitasari selaku host yang akan membawakan acara pada kali ini. Dan tentunya nggak sendirian, ada Teh Puput selaku ketua PWI PPNU Jawa Barat. Ada Teh Siti Patona selaku sekretaris PWI PPNU Jawa Barat. Nah, di sini kita akan bincang-bincang santai di podcast pelajar, yang mana podcast pelajar ini merupakan hasil kolaborasi dari PWI PPNU Jawa Barat dan Media Center NU Jawa Barat. Oke, boleh ya, close dulu. Tangan. Sebelum kita mulai, saya mau sapa-sapa terlebih dahulu. Oh iya, sapa siapa? Sapa Teh Puput dulu deh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Luar biasa. Selalu bahagia. Alhamdulillah. Kalau yang sebelahnya, Teh Siti? Ya, kopi pasti. Bahagia, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Regina, apa kabar? Iya. Alhamdulillah, sehat dan bahagia juga. Iya. Alhamdulillah. Kalau bahagia ya, Teh Puput. Iya. Karena itu yang paling penting. Itu paling penting dan utama. Oke, di sini kita bakal bincang-bincang santai seputar penting gak sih mempelajari kesehatan reproduksi? Oke. Menarik kan? Menarik. Nah, mungkin kita sudah tahu ya mengenai kesehatan reproduksi itu sangat penting ya, apalagi dipelajari oleh remaja-remaja saat ini. Bagaimana caranya kita menjaga kesehatan reproduksi agar terhindar dari infeksi-infeksi, atau kalau misalkan kita sudah mempelajari itu, kita dapat terhindar dari pergaulan bebas. Nah kan, apalagi sekarang kan kasus-kasus pelecehan seksual udah di mana-mana, beritanya udah sangat miris sekali. Nah, di sini yang akan saya bahas pertama itu mengenai banyak sekali kasus kekerasan seksualnya yang marak terjadi, dan pasti salah satunya diakibatkan oleh minimnya pembelajaran mengenai edukasi mengenai kekerasan lagi kesehatan reproduksi itu sendiri. Nah, dari mulai Teh Puput dulu nih. Oke, siap. Bagaimana sih cara mengedukasi remaja-remaja saat ini agar mereka tuh tahu dan paham bahwa kesehatan reproduksi itu penting dipelajari gitu dan diterapkan langsung oleh diri kita sendiri. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya, saya duluan. Serius banget nih. Aku nunggu ditanya sebenarnya dari tadi sama Regina. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengedukasi para pelajar remaja saat ini tentang pentingnya kesehatan reproduksi. Jadi sebetulnya kan kenapa khususnya kita ya di PPNU Jawa Barat gencar mensosialisasikan pentingnya kesehatan reproduksi untuk pelajar, untuk remaja, karena kita tahu bahwa saat ini respon masyarakat terhadap kesehatan reproduksi itu kan masih rendah gitu. Masih banyak anggapan dari baik itu dari masyarakat atau misalnya siswa, kalau misalnya kita ngomong soal kesehatan reproduksi, jadi responnya aneh gitu sih. Yeah. Ngapain sih kita belajar soal kesehatan reproduksi? Kan nggak baik misalnya diajarkan ke anak kecil misalnya. Kayak hal tabu atau misalnya ya, hal yang tabu. Jadi apa sih, kan belum saatnya misalnya gitu. Kan sering ada ungkapan yang begitu. Nah, padahal justru mempelajari kesehatan reproduksi itu baiknya memang dari dini ya, tapi enggak ke ya balita, enggak ke balita-balita banget gitu. Tapi misalnya anak-anak remaja, anak sekolah yang dimana dia sudah masa peralihan gitu. Jadi masa SMP lah, SMP kan mereka udah ngerti ya, apalagi anak-anak zaman sekarang tahu kan yang ya gaul-gaul lah gitu, mereka masa puber. Mereka yang sudah tahu dunia luarnya kan sekarang lingkungannya sudah begitu. Jadi saya kira mempelajari tentang kesehatan reproduksi itu memang penting untuk kita edukasi ke khususnya ke pelajar, kemudian ke remaja lah gitu, supaya memang remaja kemudian juga pelajar bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau kita berbicara soal kesehatan reproduksi kan sebetulnya itu luas ya, kemudian juga hal yang penting, karena kita tahu kalau berbicara reproduksi berarti kita berbicara soal keturunan selanjutnya gitu. Bagaimana misalnya seseorang
biasanya kalau reproduksi kan identiknya dengan perempuan ya. Bagaimana misalnya perempuan nanti menghasilkan keturunan selanjutnya gitu. Jadi itu sangat penting supaya para pelajar kemudian remaja itu tahu misalnya ada beberapa hal yang itu harus diperhatikan dalam kesehatan reproduksi. Kayak tadi misalnya banyak sekali kasus-kasus yang marak-marak terjadi karena kurangnya pengetahuan pelajar tentang hal itu. Jadi misalnya ada apa namanya pelajar yang atau misalnya yang sedang booming misalnya santri yang ada kasus itu kan dengan dalih bahwa si ustadznya bilang kalau misalnya dia mau diajak itu masuk kepada semacam pahala lah gitu. Nah itu kan berarti si santrinya tidak paham ya, gitu, apalagi kurang edukasi lah, apalagi soal kesehatan reproduksi itu sangat sangat penting. Jadi memang betul-betul sangat penting untuk nanti bagaimana kelangsungan hidup dia gitu, terutama dalam ya keturunan selanjutnya lah. Oke, nah itu tadi pandangan dari Teh Puput ya. Sekarang pandangan dari Teh Siti nih kayak gimana? Pandangan pertama. Jadi nyanyi kan. Paling sih nambahin sedikit ya, yang tadi kata Teh Puput benar bahwa hari ini tuh mungkin karena pertama juga karena era digital ya. Kemudian informasi itu kan cepat sekali ya. Jadi sebenarnya kan kita itu bisa mengakses informasi apapun. Tapi mungkin yang harus digarisbawahi adalah ketika kita misalkan nih mau searching tadi tentang si kesehatan reproduksi itu, maka carilah sumber-sumber yang memang kredibel, itu yang pertama. Yang kedua juga memang penting banget kenapa pelajar-pelajar remaja itu harus mulai peduli, mulai belajar tentang kesehatan reproduksi. Dan ya tadi sih karena mungkin kita tuh masih tabu ya kayak kesehatan reproduksi, oh berarti nantinya arahnya kesini. Ya. Padahal mungkin kalau misalkan teman-teman atau para pemirsa. Iya, pemirsa Enu Jabar Channel. Iya benar, pemirsa Enu Jabar Channel tuh kalau lihat ya di TK atau di PAUD, itu kan udah diajarin ya sebenarnya lewat lagu. Mana nih bagian-bagian yang tidak boleh disentuh. Itu kan sebenarnya sudah mengajarkan tentang kesehatan reproduksi, menjaga diri sejak dini gitu. Kemudian juga kalau misalkan pelajar-pelajar SMP itu kan belajar di pelajaran biologi ya. Biasanya itu ada di kelas 8 dan di kelas 9. Begitupun dengan siswa-siswi di SMA. Jadi menurutku mungkin ya tadi sih sangat penting, dan pada sebenarnya tuh tentang kesehatan reproduksi itu udah deket banget karena masuk ke pelajaran. Cuman lagi-lagi seringkali itu dianggapnya, oh kalau kesehatan reproduksi berarti ke hal-hal yang negatif. Berbau seks, padahal kan seks dan kesehatan reproduksi itu berbeda. Tapi berhubungan, tapi itu beda. Gitu sih. Jadi emang penting ya untuk kita semua mempelajari hal itu, bukan cuman gak boleh nih untuk remaja, ternyata sangat penting gitu ya dipelajari. Nah, kita masih ada diskusi panjang nih, tapi kita akan lanjut diskusi ketika segmen selanjutnya. Haknya kelompok marginal adalah hak yang sama dengan kelompok mayoritas. Nggak ada bedanya. Kalian tidak punya hak, kalian tidak ditentukan oleh apakah kalian itu minoritas atau mayoritas. Hak kalian ditentukan karena kalian adalah manusia dan karena kalian adalah warga negara. Gitu. Dan ini yang bisa selalu kita pegang teguh. Jadi apapun identitas kalian, kalian selalu punya hak dan kewajiban yang sama. Hmm.
Pelajar, podcastnya para pelajar. Rame ya. Rame banget ini. Kita ada tim horenya di sini. Nah, sebelum kita lanjut diskusi, ada games yang nanti bikin cair. Nah, cair apa? Bikin cair apa? Tadi udah kita udah diskusi agak lumayan serius. Ya, serius ya. Kita cairkan dengan game. Ice breaking lah ya. Ice breaking lah, ice breaking singkat. Nah. Apa tuh gamesnya? Apa tuh kakak? Deg-degan nih. Aku bawakan. Aduh, aku alat takut. Ajaibnya. Oke. Okay. Prok prok prok. Oke. Okay. Di sini nama gamesnya itu tebak kata. Oke. Okay. Jadi nanti ada salah satu yang harus menebak dan salah satunya harus menjawab. Jadi yang satu menebak, yang satu ngasih clue maksudnya. Yang satu menebak, yang satu menjawab ya. Nah, jadi gimana ya? Yang satu menjawab, yang satu ngasih clue. Oh, nah, jadi ketika ada clue nanti, oh ini misalkan dua kata apa ya? Sekarang sayur apa itu bebas lah, tebak-tebakan intinya. Oke. Kita ikut. Saya hari ini akan menjadi seorang penebak aja. Iya. Asalkan pokoknya, tidak menebak hati Teh Regina aja. Asik. Pokoknya hari ini adalah acara saya ya. Oh iya, siap. Oke. Okay. Siapa dulu? Dari mulai Teh Puput dulu deh yang menebak. Oh, sih. Oke. Okay. Ini saya bantu ya. Saya begini ya, duduk ini ya. Ini ya kata-katanya. Aduh, udah ada di kepala, tolong dipegang, mohon maaf. Oh iya. Siap. Nah, seperti itu. Kelihatan enggak? Oke. Okay. Kelihatan di kamera, kelihatan enggak? Kalau kamera kelihatan? Aman? Oke. Okay. Harus begini. Sepertinya aman ya. Nah, jadi Teh Puput harus menebak apa yang ada di sini ya, kertas. di kertas. Tulisannya ada di kertas. Iya, tulisannya ada di kertas. Nah, nanti Teh Siti itu harus memberikan clue. Misalkan ini dua kata. Oke. Teh Puput yang nebak. Oke, okay, dimulai dari sekarang. Dua kata. Apa? Dua kata sangat dekat dengan Anda. Dengan Anda sama Teh Puput. Regina. Kita sama. Apa buah? Enggak. Apa ya? Binatang. Semacam apa? IPA PNU? Enggak. Apa buah? Manusia? Iya, ada berhubungan dengan manusia. Sangat dekat dengan Teh Puput. Apa? Pekerjaan? Enggak. Bulan ayo. Bulan Maret. Apa nikah? Iya. Mei. Oh, ya salah guys. Maret siapa? Mei, dekat dengan Mei. Bukan Mei. Pernikahan. Nah, suami. Nah, berhubungan dengan suami, berhubungan dengan anak. Ayo bisa jadi. Berhubungan dengan itu. Apa? Bisa jadi. Ayo. Resepsi. Nah, ayo. Akan. Nah, setelah akan. Dia nah, gimana sih? Salah maksudnya. apa? Dua kata. Dua kata. Apa sih? Boleh pakai gerakan. Keluarnya yang lebih ini dong. Kalau mendekati pakai gerakan. Enggak bisa kalau pakai gerakan. Gedung. Ya, ada gedung-gedungnya. Bergerak. Boleh tangan. Apa mobil? Enggak, bukan. Udah lewat aja. Kalau enggak bisa boleh. Kan aku yang jawab. Ini apa? Rumah, singgah. Nah. Tadi apa? Yang awal. Rumah singgah. Bukan tadi yang awal. Rumah tangga. Ya, betul, rumah tangga. Duh, gitu aja konsisten. Oh. Aku bilang rumah singgah. Iya. Kita ganti ya, lagi. Iya, salah maksud aku tuh. Salah ya. Bukan sih, kita langsung ya ke tebak kata yang kedua, masih Teh Puput. Oh, okay. Aku enggak ya, ganti ya. Nanti dua sesi. Oh, oke. Okay. Gimana caranya? Nah, ini boleh diperagakan ya biar lebih gampang tertebak. Mohon maaf pemirsa pelajar. Matanya terganggu nanti dengan gerakan saya. Hewan. Satu kata. Dua kata. Dua kata. Hewan. Kok ketawa ya? Dua kata. Bebek. Nah. Apa? Bebek goreng. Emang tau gini gorengnya? Salah. Ayo, terus. Sayap bebek. Sayap itu untuk apa? Terbang. Nah. Bebek terbang. Yeay, betul. Bebek terbang. Oke ya. Terus saya jadi deg-degan. Dari situ jangan. Oke, berarti harus pindah.
Oh enggak, gini aja. Nah gini ya, saya tidak lihat ya ini. Oke. Okay. Ini jujur ya, sportif ya, sportif. Eh kembali enggak? Enggak. Oh boleh dikasih lihat ke kamera agak miring. Nah ini ya. Eh yang mana kameranya? Kok dia bikin pertanyaan? Susah ya? Kamu ya? Coba diperagakan. Ya kan bingung kan? Coba. Aduh sanggup gantingan. Hewan. Iya. Hewan jenis apa? Jenis apa? Kamu nanya? Tembak loh. Ya betul. Hewan. Hewan. Terus? Iya. Bersayap? Apa? Hewan yang bersayap apa? Burung. Agak gede. Angsa. sejenis angsa apa tuh? Iya apa ya? Yang itu ya, yang ada warna biru. Eh, warna biru. Hewan. Bersayap. Bebek. Iya sih. Ayo. Hidupnya di mana? Di darat lah. Kok iya bener? Ya telurnya suka dimakan. Nah, telurnya bisa dimakan. Oh iya, bebek juga ya. Bebek. Ih kamu ih. Angsa. Yang suka berkokok. Ayam. Mm-mm. Nah, ayam. Betul. Ayam jantan. Bukan. Ayam betina. Bukan. Ayam bertutu. Enggak. Ayam yang gede ya. Coba diperagakan. Apa tuh? Apa ya? Apa ya? Boleh. Lagi nge-rap ya? Enggak. Ayam. Ayam nge-rap. Ayam kan ayam. 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 Ayam jantan. Ayam betina. Enggak, bukan. Ayo lagi. Ayam kalau enggak bisa di-skip. Kamu mau skip enggak? Ya skip dulu aja lah ya. Oke, skip ya. Ternyata tetot. Aduh. Ah, udah susah. Nah, sekarang. Kok ya dia? Kok begini aneh-aneh ya? Hewan. Hewan. Di air. Gurita. Dia sama gurita tuh apa? Ikan. Ya ikan. Ya ikan. Gurame, ikan gurame. Enggak, ikan. Mm-hmm. Ikan? Iya, ikan. Ikan berenang. Ternyata bisa. Oh, yang tadi ada kaitannya sama ini enggak? Bebek nyukstruk. Kan? Ayam nyukstruk. Oh. Nyukstruk bahasa apa? Oke. Nyukstruk ya, itu apa kan nih? Rada-rada ya yang bikin soalnya, mohon maaf. Ya emang rada-rada. Ternyata yang lebih bisa menebak banyak adalah Teh Puput. Tepuk tangan dong. Karena pertanyaannya aneh-aneh. Tapi teman-teman pemirsa podcast pelajar ini bisa banget ya. Apa tuh? Gunain permainan ini. Oh iya. Biar lebih dekat. Enggak mengukur sejauh mana. Imajinasinya. Imajinasi tentang tebak-tebakan. Karena saya ternyata tidak bisa mendebak-debak kayak gitu. Mendebak hati. Apalagi ya. Oke, tadi kita udah seru-seruan bareng ya. Nah, sekarang kita lanjut berdiskusi bincang santai mengenai hal yang sama. Nah, okay. Ini nih. Kan tadi kita udah spill ya tentang pentingnya kesehatan reproduksi. Nah sekarang mengenai akibat nih, kalau misalkan remaja-remaja saat ini tuh nggak mengetahui itu tuh apa sih akibatnya? Pasti kan pada penasaran nih remaja-remaja saat ini tuh. Emang kalau misalkan kita udah paham, ya gitu-gitu aja gitu. Padahal kalau udah paham kan kita udah tahu, oh ini loh yang dilarang, oh ini loh yang boleh. Jadi ada sebab dan akibat. Nah, karena tadi udah dari Teh Puput, sekarang dari Teh Siti Fatona. Mangga. Saya kalau jadi orang pertama suka deg-degan. Akibatnya ya, tadi sih sebenarnya udah di-spill ya di awal sama Teh Puput. Pertama juga mungkin selain jadi tahu apa saja sih sebenarnya katakanlah alat reproduksi kita ya. Kedua, yang pertama kalau misalkan kitanya belum peduli terhadap kesehatan reproduksi, kita jadi tidak tahu nih batasan-batasan mana di tubuh kita yang itu dilarang disentuh oleh siapapun. Seperti itu. Kemudian kan ketika kita tidak tahu batasan-batasan itu kan tadi ya terjadinya katakanlah pelecehan seksual seperti itu. Jadi seenaknya, apalagi kalau misalkan berkaitan erat dengan pacaran ya. Maksudnya nanti ada kekerasan terhadap pacaran. Seperti itu. Dalam pacaran maksudnya. Kemudian juga kok ketawa pas saya ngomong pacaran? Enggak apa-apa. Saya enggak punya pacar. Enggak nanya. Demi apapun kita enggak nanya. Oh, boleh lah kalau mau. Enggak lah ini ya.
biar nggak terlalu serius. Maksudnya wajah-wajah Anda terlalu serius. Saya kan jadi takut seperti ditanya sidang ujian, ditodong. Kemudian juga terhindar, yang paling penting sih terhindar dari penyakit menular seksual. Dimana contohnya kan katakanlah kan alat reproduksi kita tuh kan harus dijaga ya. Ketika kita tahu dalam apa ya, dalam ketika kita sudah tahu terhadap kesehatan reproduksi, jadi kita tahu nih, oh caranya apa namanya, caranya merawat tubuh itu seperti apa, seperti itu. Begitu sih yang banyaknya nanti dari tekuk. Oke. Saya akan pelengkap. Yang dimana-mana yang terakhir yang melengkap. Saya garam. Terus? Asam. Garam dan asam. Nanti kita bertemu. Tulus. Ayo lanjut. Nah ya, langsung aja deh sekarang dari pandang tekuk. Tadi kan udah disampaikan ya beberapa hal yang akibat kalau misalnya kita menganggap tabu soal kesehatan reproduksi gitu. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau misalnya kita tidak tahu, memang resiko-resiko yang nanti akan kita alami itu kan banyak ya gitu. Salah satunya tadi misalnya kita rawan terkena penyakit menular karena kita tidak tahu bahaya kalau misalnya misalnya berhubungan seksual tetapi tidak di usia kita misalnya gitu. Kalau misalnya anak kecil begitu apa ya, berhubungan bebas. Iya, berhubungan seksual, seks bebas gitu, pranikah sebelum menikah gitu. Banyak hal-hal yang akan menjadi kerugian lah begitu. Jadi tadi penyakit menular misalnya HIV, kemudian juga penyakit menular yang lain itu sangat mungkin akan terjadi. Kemudian juga selain ada penyakit menular, tadi juga kita menghindari adanya seks pranikah begitu, karena kita tahu bahwa oh iya, kalau misalnya di usia kita yang masih remaja, untuk misalnya melakukan hal-hal yang itu berbau berhubungan seksual itu ternyata memang tubuh kita belum siap, ada dampaknya. Apalagi misalnya nanti sampai kita hamil di luar nikah, misalnya amit-amitnya misalnya hamil di luar nikah dalam kondisi tubuh kita yang belum kuat gitu. Jadi anak kecil kan banyak tuh yang ngomong, oh anak kecil tapi mengandung gitu, apalagi nanti melahirkan gitu. Secara fisik kita tidak kuat, kemudian juga secara mental sudah pasti juga kita belum kuat begitu. Makanya kalau misalnya kita belajar soal kesehatan reproduksi, setidaknya kita tahu, oh iya, di anggota tubuh kita itu kita siap misalnya di usia kita berapa. Misal kita mau ikut anjuran dari BKKBN misalnya 2125, ya. 2125 keren. Jadi kenapa 2125? Karena kita menganggap bahwa oh di usia itu alat reproduksi kita sudah siap, kemudian secara mental juga sudah siap. Jadi tadi soal penyakit, kemudian soal seks pranikah, kita menghindari hal-hal seperti itu karena nanti akan banyak sekali akibatnya gitu, selain dari penyakit. Kita sih sebetulnya tidak berbicara kapasitasnya sebagai tenaga kesehatan ya, ini by pengetahuan kita, kemudian kepedulian kita dan apa yang kita lakukan dan apa yang kita lihat selaku remaja ya. Remaja tengah. Iyalah. Selaku ini anak muda. Iya, terus kan sebenarnya nambah dikit ya, maksudnya memang karena bukan kapasitas kita, tapi mungkin ini bisa jadi langkah preventif apa yang bisa kita lakukan nih, apalagi PPNU kan secara basis itu ya sudah pasti pelajar perempuan. Di mana juga harus sekarang kan harus lebih peduli. Apalagi kan sekarang juga apa sih teh? Pergaulan tadi di awal Regina bilang itu kan sangat rentan sekali ya. Iya, apalagi kemajuan teknologi gitu. Jangan sampai tadi kita nggak tahu, ternyata misalnya kita tahu nih anggota-anggota tubuh kita yang tidak boleh disentuh orang lain,
kalau misalnya kita tidak belajar itu, berarti kita membiarkan orang lain misalnya untuk melakukan hal-hal yang tidak-tidak misalnya kepada tubuh kita. Kalau misalnya kita tahu, berarti oh ini beberapa anggota tubuh tidak boleh nih disentuh orang-orang lain kecuali misalnya orang tua kita gitu. Oke, nah ternyata memang penting ya, udah mah penting, terus ada sebab akibatnya ya. Tuh, dari mulai penyakit menular, terus kita bisa terhindar juga kan ya dari pergaulan bebas. Nah, sebetulnya kita masih harus ngobrol panjang, apalagi aku ada kepo-kepo sedikit mengenai program keren IPPNU, tapi nggak sekarang. Kita akan lanjutkan diskusinya di segmen selanjutnya. Tetap stay terus di Podcast Pelajar, podcastnya para pelajar. Haknya kelompok marginal adalah hak yang sama dengan kelompok mayoritas. Nggak ada bedanya. Kalian tidak punya hak, kalian tidak ditentukan oleh apakah kalian itu minoritas atau mayoritas. Hak kalian ditentukan karena kalian adalah manusia dan karena kalian adalah warga negara. Gitu. Dan ini yang bisa selalu kita pegang teguh. Jadi apapun identitas kalian, kalian selalu punya hak dan kewajiban yang sama. Jabar Channel, kembali lagi di Podcast Pelajar, podcastnya para pelajar. Gimana kuenya gini? Para pelajar. Tepuk tangannya belum? Nah, pemirsa. Silakan tepuk tangan secara virtual. Oke. Nah, kan tadi aku udah nanya nih, bukan nanya sih, aku udah spill, aku kepo sesuatu. Oh, belum tahu ya? Iya nih belum tahu, dan pemirsa NU Jabar Channel juga pada belum tahu kan. Ternyata IPPNU tuh punya program keren. Oh. Dan berhubungan juga dengan tema kali ini tentang kesehatan reproduksi. Nah, ngomong-ngomong, di IPPNU ini ada program ngaso ya. Nah, ngaso tuh apa sih? Ngaji sore, ngabaso sore, atau apa ini? Boleh dijawab sama Teh Puput. Oh, ngomong-ngomong okay. Baso jadi enak ya. Jadi lapar ya. Sore-sore. Emang sore ya? Oh iya. Ngomong-ngomong baso. Nah, jadi betul kata Regina kalau kita itu punya program namanya ngaso. Ngaso itu singkatan. Oh, singkatan. Jadi ngaso itu adalah ngobrol santai anak sekolah on the spot. Ngobrol santai anak sekolah on the spot. Okay. Kenapa on the spot? Karena memang kita lakukan langsung terjun ke sekolah gitu. Jadi ngaso itu memang di apa ya? Waktu itu kita diskusi nama kegiatan itu dengan apa namanya? teman kolaborasi BPNU karena di kegiatan ngaso ini juga kita kolaborasi dengan beberapa ada LKNU. Kemudian juga dengan Rabani, oh, Rabani. Gitu. Jadi nah, itu sasarannya itu kemana nih? Sasarannya misalnya SMP, SMA. Sasarannya memang audiensnya. Jadi sasarannya itu memang sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah baik itu SMP, kememudian setingkat SMP, setingkat SMA, ataupun juga pondok pesantren gitu. Wah, menarik jadi, nih pesantren juga ada ya. Jadi kegiatan ngaso ini memang kita laksanakan langsung di sekolah. Kemudian dengan beberapa sajian materi yang kita suguhkan di sekolah, salah satunya yang kita bahas hari ini yaitu ada kesehatan reproduksi yang disampaikan oleh LKNU Jabar, kemudian juga soal entrepreneurship yang disampaikan oleh Rabani. Jadi apa yang agenda ngaso itu adalah
sosialisasi yang tadi itu, kesehatan reproduksi dan juga entrepreneurship. Kemudian juga ada seru-seruannya karena kita ada games-nya. Jadi tidak hanya pemberian atau sosialisasi soal materi aja, tetapi juga ada interaksi sama pelajar, kemudian juga santri gitu. Dan sudah berjalan baru satu kali ya, karena memang waktu kita kick off itu sebelum libur sekolah. Gimana? Jadi kick off pertama itu di Nurul Iman. Nurul Iman. Dan setelah itu memang sekolah pada libur, jadi memang belum kita lanjut lagi. Dan insya Allah setelah siswa masuk pada sekolah. Masuk sekolah, kita mulai running lagi ngaso di sekolah-sekolah se-Jawa Barat. Asik. Nah, ngomongin tadi ngaso tuh ada di sekolah umum dan pesantren. Nah, pasti materi-materinya tuh apakah dibawakannya gimana sih? Apalagi kan di pesantren, ngomongin tentang kesehatan reproduksi itu agak tabu gitu. Nah, jadi penasaran nih mengenai ketika kunjungan ngaso ini, pengemasan materinya gimana sih? Sebetulnya nggak tabu kalau anak-anak santri itu ngaji kitab. Ada kitab khusus soal yang berhubungan dengan reproduksi gitu. Kamu nanya ke siapa? Ke Tasitil. Kok saya kayak ngajak dulu ke Tasitil? Maaf. Jadi benar tadi sih, karena kan kita IPPNU ya, pelajar otomatis rasa-rasanya akan lebih seru, akan lebih menarik kalau misalkan dibawakannya juga seru dan menarik. Tadi menurut kata Teh Puput, ternyata di pesantren itu mereka itu dekat dengan hal-hal, maksudnya dengan materi-materi tentang kesehatan reproduksi, tapi mungkin tadi itu apa, pembawaannya itu yang lebih menyenangkan. Karena kan kita juga berkolaborasi ya, karena kegiatan ini adalah kegiatan kolaborasi antara IPPNU Jawa Barat dengan Lembaga Kesehatan NU Jawa Barat. Jadi yang menjelaskan tentang kesehatan reproduksinya itu dokternya langsung. Oh, dokter ya? Iya, dokter. Dengan ahlinya. Kita serahkanlah pada ahlinya. Supaya tidak menjelaskan yang salah. Jadi harus diserahkan pada ahli. Dari segi kesehatan. Itu ya tadi menjelaskannya asik banget, interaktif, kemudian juga sesuai dengan tingkatannya. Karena kan kalau kita mau belajar tentang atau kita apa ya belajar tentang kesehatan reproduksi kan tentunya juga ada tingkatan-tingkatannya. Tentang reproduksi ini loh yang dipelajari untuk anak-anak SMP. Oh, ini loh yang dipelajari untuk anak-anak SMA, seperti itu. Dan keren banget sih tim dari LKNU-nya seperti itu. Juga tadi materi-materi interaktif. Bukan apa? Yang entrepreneur. Nah, entrepreneur. Tentang kewirausahaan. Tentang kewirausahaan juga kan disampaikan oleh Rabani, itu juga interaktif. Jadi nggak ngebosenin, kewirausahaan adalah bla bla bla. Tidak, tapi kemarin gambaran kemarin kick off di Nurul Iman itu juga seru, langsung ya? Seru banget. Kalau penasaran bisa cek aja di Instagram IPPN Jawa Barat. Cek di Instagram atau di YouTube. Oh iya, di YouTube-nya Rabani itu ada. Begitu Teh Regina dan pemirsa. Ini Jabar Channel. Ya, keren ya, benar keren banget buat IPPN. Dulu dong. Suka yang banget ramai dong, yang ramai dong. Yang ramai, yang meriah. Studio kok enggak tepuk tangan ya? Nah, mungkin teman-teman pemirsa NU Jabar Channel pasti penasaran nih gimana sih caranya agar sekolah-sekolah mereka tuh bisa didatangi nih oleh IPPNU Jabar. Biar mereka juga tahu, oh di sekolah kita tuh harus ada nih, tapi bingung caranya gimana kalau menghubungi IPPNU. Langsung by stepnya oleh Teh Puput. Terima kasih Regina. Jadi kalau ada teman-teman pelajar atau misalnya ada pemirsa NU Jabar Channel yang sebagai guru atau sebagai ustadz atau ustadzah atau pesantren atau punya sekolah, mau tahu misalnya caranya kalau misalnya mau didatengin oleh IPPNU Jabar dalam program ngaso, caranya gimana? Nah, sebetulnya untuk ngaso ini memang kita kita dari wilayah itu menyerahkan, kalau kita kan ada 27 kabupaten kota. Jadi kita serahkan memang ke cabangnya masing-masing. Misalnya jangan khawatir, misalnya PWI PPN Jabar kan di Bandung misalnya. Saya kan misalnya di Tasik, jangan khawatir karena di sana juga ada PCI PPNU Tasik. Jadi yang mengelolanya nanti akan PCI PPNU Tasik.
Tapi misalnya bagaimana caranya supaya misalnya bisa masuk di sekolah. Nanti teman-teman, para pelajar, Bapak Ibu, silahkan bisa menghubungi IPPNU, baik itu IPPNU Jabar ataupun IPPNU yang ada di wilayahnya. Cara menghubunginya? Misalnya bisa melalui Instagram. Instagram. Bisa melalui Instagram, tinggal dijelaskan aja tujuannya misalnya saya mau ada ngaso dong di sekolah saya, bisa apa enggak gitu. Nanti tinggal kita yang atur, karena kita harus menyesuaikan juga dengan jadwal dokter, kemudian jadwal sponsor yang lain, sehingga nanti memang jadwalnya bergantian gitu. Tapi apakah sekolahnya bisa atau enggak, itu pasti bisa. Yang penting nanti ada apa ya, ada penjadwalan aja sih sebetulnya, dan itu enggak terlalu rumit ya gitu. Jadi teman-teman pelajar dan Bapak Ibu bisa langsung mengajukan, nanti kita akan menyesuaikan tanggalnya gitu. Jadi gampang banget. Ya gampang banget ya, karena di IPPNU Jawa Barat tuh udah tersebar ya di 27 kabupaten kota. Jadi jangan risau mau di sekolahnya di Tasik, Garut, itu pasti ada ya. Pasti ada. Oke. Nah, mungkin sebenarnya pengen bincang-bincang lagi ya. Nah, tapi karena mungkin masih ada sesi selanjutnya, nanti mungkin di episode-episode yang lain. Episode yang lain ya. Membahas yang lain. Nah, untuk terakhir nih, closing statement mengenai ya berdua. Ya berdua. Closing statement mengenai himbauan atau pesan-pesan untuk para pelajar di Jawa Barat, remaja-remaja Jawa Barat, bahwa penting gitu, penting loh menjaga kesehatan reproduksi itu. Nah, langsung aja Teh Siti Patana, langsung saya tembak. Ya, udah lama kan enggak ada yang nembak? Oke, terima kasih saya. Jadi untuk pelajar, santri, siswa-siswi dan seluruh pemirsa NU Jabar Channel tercinta, penting banget kita hari ini udah mulai peduli terhadap kesehatan reproduksi. Karena kenapa? Kalau misalkan bukan diri kita, ya mau siapa lagi? Kalau bukan hari ini, ya mau kapan lagi? Sehingga kita bisa bareng-bareng ngewujudin apa ya, setidaknya menekan angka-angka tadi tentang kekerasan seksual, kemudian juga apa namanya, kesehatan penyakit menular seperti itu. Gitu sih. Jadi ayo mulai dari sekarang, kita sama-sama belajar, sama-sama glow up bareng tentunya di melalui program ngaso sih. Yuk, glow up bareng. Glowing ya? Glow up. Yuk. Nah, sekarang dari Teh Puput. Kenapa harus begitu? Dari Teh Puput. Jadi, nambahin ya, bahwa mempelajari kesehatan reproduksi itu sangat penting. Harus dimulai dari kita dan harus dimulai dari sekarang, karena nanti manfaatnya banyak, kemudian efeknya kalau misalnya kita kita tabu, kemudian kita lalai mempelajari, kemudian kita abai, nggak aware gitu, efeknya banyak juga. Jadi mempelajari kesehatan reproduksi bagi para pelajar, bagi para remaja, bagi anak muda itu sangat penting. Tujuannya adalah bagaimana kita menyayangi tubuh kita sendiri begitu. Karena kalau kata Kunto Aji itu, yang harus benar-benar kita jaga itu adalah dari kita sendiri gitu. Jadi ya kalau misalnya jauhnya kita tidak bisa menjaga tubuh orang lain, berarti kita harus terlebih dahulu menjaga diri kita sendiri gitu. Oke, jadi ingat ya para pelajar, permisa NU Jabar Channel, asik. Penting banget mempelajari kesehatan reproduksi ini, karena kan efeknya itu untuk kita gitu ya. Efek manfaatnya tuh buat kita gitu, bukan buat orang lain. Jadi sayangilah tubuhmu, bukan minum Yakult setiap hari ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Siapa tahu nanti jadi sponsor ya. Siapa tahu ya, sponsor kita di podcastnya pelajar. Dan satu lagi ya, nambahin, maksudnya kita mempelajari ini juga kita dalam rangka, karena kita sering sosialisasi soal ini, pencegahan perkawinan anak, kemudian ya pencegahan perkawinan anak. Kalau misalnya kita tahu nih kesehatan reproduksi sangat penting, insya Allah
untuk apa namanya terhindar dari bagaimana betul. Kita melakukan pernikahan anak nanti juga insya Allah bisa terlaksana gitu. Gitu sih. Ya, pokoknya podcast kali ini sangat menarik ya dan iya. pasti bermanfaat khususnya untuk para pelajar di Jawa Barat. Dan diingatkan lagi untuk sekolah-sekolah pesantren atau sekolah umum yang mau melaksanakan program ngaso bisa DM ke Instagram ya, Instagram. IPPNU Jawa Barat. Nanti DM aja. Nah, nanti di situ bakal ada Mimin cantik asik. Mimin cantik yang bakalan ngasih tahu step by step-nya kayak gimana. Oke. Okay. Dan saya selaku host harus berterima kasih lah kepada pemateri-pemateri yang luar biasa ini. Ada terima kasih. Ada Tessity Patona, terima kasih sudah menemani podcast pelajar. Okay. Untuk bukannya kita terus yang menemani ya. Di episode selanjutnya. Oh, iya. Yang ini lagi. Ini cuman sekedar terima kasih dulu. Oh, iya. Nanti besok juga terima kasih lagi. Sama-sama Regina. Iya, dan terima kasih juga kepada Media Center NU Jawa Barat yang sudah memfasilitasi podcast pelajar kali ini. Dan dan jangan lupa Permisa NU Jabar Channel untuk follow akun Instagram kutub.id IPPNU Jabar, terus NU Jabar Online, dan di subscribe juga YouTube channelnya NU Jabar Online, NU Jabar Channel dan IPPNU Jabar. Oke, kita tutup dengan podcast pelajar, podcastnya para pelajar.